Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ketemu lagi dengan saya Deddy Rosadi dari channel De Rosa Otomotif. Saudaraku, semoga hari ini diberikan pencerahan, diberikan kebaikan semua oleh Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Pencipta Alam. Pertama-tama, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di kemudian hari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin amin ya Allah rabbal alamin. Semoga selawat dan salam sampai ke beliau dan kita mendapatkan syafaat sebagai umat-umatnya. Amin ya Allah. Baiklah, kita mulai acara. Saya mereview mobil Avanza bertransmisi otomatik tahun 2015. Pajaknya masih panjang banget. September 2022. Platnya Jakarta Selatan. Ya, saudara. Bertransmisi otomatik Avanza G yang sudah model Grand New. Nah, ini interior dalamnya. Mobilnya istimewa banget loh, saudara. Kilometernya pun masih sangat rendah. Mobilnya jarang banget dipakai. Mesinnya masih bersih, terawat, dan insya Allah kaki-kakinya pun masih bagus. Mobil ini saya merekomendasikan buat saudara yang mungkin kebutuhannya untuk di mobil minibus bertransmisi otomatik. Insya Allah mobilnya nggak dandan lagi nih. Mobilnya udah bagus banget, udah tinggal pakai. Ya, interior dalamnya pun bersih, wangi, dan tidak ada kotor ataupun bau-bauan yang tidak enak ya. Mobilnya aman terkendali. Yang X pemakainya masih apik banget nih. Ya, saudara-saudara, plafonnya pun masih bersih banget. AC-nya dingin. Mobilnya bagus, aman, nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Untuk bagasi-bagasi belakang semuanya masih utuh. Tidak ada cedera ataupun bekas banjir ataupun karatan. Mobilnya mulus ya, bodi-bodinya masih enak, terjamin nggak bekas nabrak ya, saudara-saudara. Untuk sarung jok di retrim, tapi sarung ya, nggak paten, masih bisa dilepas. Untuk door trim kabin depan semuanya masih utuh, dashboardnya masih bersih, nggak ada yang lecet, terawat, kilometernya pun masih cukup rendah. Oke, kita lihat ke mesin sambil saya hidupkan ya. Mesinnya ya, saudara-saudara, aman ya. Nggak ada yang rembes, nggak ada yang banjir, rembes oli, nggak ada. Semuanya masih bersih, suaranya pun masih sangat langsam. Untuk di apron
terus bullhead depan, insya Allah aman, mobilnya nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Di dalam pun sasisnya atau rangka utuh ya saudara-saudara, nggak ada bekas cedera atau keriting tengok, tidak ada. Kap mesin pun bawaan asli dari pabrik ya, kap mesinnya masih bagus. Apa saja Grand New tahun 2015 bertransmisi otomatik. Untuk harga kredit saya jual 125, untuk harga kredit, untuk harga cash 130 nego. Nego santuy. Apasage tahun 2015 yang sudah Grand New 125, untuk DP kredit paketnya di DP 20 juta angsuran 3,3, DP 15 juta angsuran 3,5. Saya sih rekomendasi buat kalian untuk yang mau kredit di DP 20 juta angsuran 3,5, insya Allah saya negoin angsurannya, saya pakai leasing yang lebih murah. Kalaupun mau syariah, insya Allah saya rekomendasi, tapi memang DP-nya lebih besar. Ya saudara, kaki-kaki insya Allah bagus, nggak ada masalah. Mobilnya pun insya Allah bagus, mesinnya pun sehat. Mobil tinggal pakai, insya Allah saya doakan yang pakai mobil ini, insya Allah berkah, berkah dunia, dan insya Allah membawa manfaat kebaikan. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan beli bannya masih sangat tebal. 80%-an lah, kurang lebih 70%-an yang depan. Untuk bodi-bodi pun masih kaleng ya, saudara-saudara. Insya Allah tidak pernah ada insiden besar. Mudah-mudahan mobil ini menjadi bahan rekomendasi buat saudara semua yang akan membeli kendaraan. Untuk harga cash 130 juta nego, untuk harga kredit 125 juta. Untuk DP minimal 15 juta. Angsurannya 3,5-an, untuk DP 20 juta angsurannya sekitar 3,3-an, kurang lebih. Baik, akhirul salam. Apabila berminat bisa langsung konfirmasi ke saya. Apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian maupun yang saya liput ada kekurangan, mohon dimaklumin. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Rosa Otomotif.